Lagi gitu di mangrove saya bermain. Baiklah kawan-kawan, selalu-selalu mana yang jauh, mana yang dekat. Itu di sini mendapati seekor binatang. Binatang ini binatang laut. Jadi kalau orang sini menyebut binatang ini namanya belangkas. Mungkin ada sebagian tak tahu. Pada umumnya anak-anak kita lah, anak-anak yang kita masih muda, cenderung tak tahu nama binatang ni. Jadi binatang belangkas ini dia punya telur di daerah kepala. Jadi yang dimakan orang selama ini adalah telur ni lah. Kalau orang dulu-dulunya untuk kita lah yang biasa-biasa pelaut, digebusnya dulu belangkas ni. Kemudian dari gebus dibuka. Jadi lepas tu telur tu dipisah-pisahkan sama tahi tu tadi tu. Sebab kalau kita termakan dengan tahi-tahi sekali tu, kita bisa mabuk. Jadi dipisahkan dulu. Jadi setelah dikupakkan, kupak habis, kita ambil telur tu tadi, kita kautkan telur tu pakai sudu, kita masukkan dalam piring, kita pilahkan antara tahi kotoran tu tadi dengan telur tu tadi. Jadi cangkang dia ni bisa dibuat macam hiasan, sejenis hiasan, diletak di dinding. Itu kadang-kadang orang ada juga dicat dia cangkang dia ni, ada yang tak dicat kan. Alami cangkang dia ni tahan. Kalau seandainya kita letakkan di dinding buat hiasan, cukup lama tahan dia. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara, inilah yang namanya belangkas. Jadi mana yang saudara-saudara yang anak-anaknya belum tahu, tunjukkan video ni kepada anak-anak. Beritahu dengan dia, inilah namanya belangkas. Mana tahu nanti dia jumpa di daerah-daerah laut tempat lain kan. Jadi dia tahu. Dia ni tak menyengat tau. Cuma dia punya ekor goncing. Hati-hati kalau tercocok. Dia menaruh bisu di goncing dia ni macam binatang lain. Tidak tau. Cuma hati-hati kalau tercocok, sakit juga. Sama macam duit. Jadi selain dibuat hiasan dinding, bisa digunakan untuk yang lain tak? Pak? Tak buat topping, bisa buat topping tak? Macam topping. Memang tergantung lah. Tergantung apa nama ni, tergantung seni seseorang tu lah. Kalau seandainya dia bisa membuat barang ni seperti topping, ya mungkin-mungkin bisa. Tapi selama ini yang saya jumpa belum pernah pula orang membuat topping tu. Cuma dia acu kat muka tak bisa tu lah. Tak, dia acu kat muka kecil pula. Muka saya besar pula. Kan acu-acu kan cekau muka saya. Orang mana hidup habis muka saya. Jadi inilah namanya belangkas. Mungkin sampai sini dulu kawan-kawan, adik-adik. Kena kali kita jumpa lagi . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami akan mendatangkan Pak Mansi Abdul Rahman. Iwa. 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 Tim apa nih? Siko bagi Iwa. Tim. Kami menyusup nih di bawah bakau. Menyusup kami nih. Ya ini saudara. Jalannya memang agak ekstrim, banyak duri-durinya, tetapi tidak menjadi hambatan bagi tim. Ini ya, kita sudah sampai kepada titik lokasi yang kita ingin kunjungi. Inilah dia wisata religi. Di sini satu kuburan lama yang tidak tahu umurnya sudah berapa tahun. Itu seronoknya. Lama sudah jumpa dengan Januari. Putarannya sebab bulan di atas tu 30 sama 29. Bulan ini 31, 30. Jadi makan 365 tu. Hari. Ha, kaluan Masehi. Bulan atas tu tak sampai 360 tu. Jadi berapa pula hitungan bulan atas? Dia 357. Dia ke 29, 20. Bulan atas tu. Tak pas dia 30 tu. Jadi setiap 300 tahun Masehi, dah 309 tahun Hijriahnya. Di tu sungai ni. Ha. Jadi cuk puas tu. Awak kan perlu tahu ni orang muda ni tahu ni tak perlu atas sampai kan juga. Jadi sebenarnya kita orang Islam ni harus tahu bulan-bulan Muharram siapa. Jangan ini bulan kelek ni ini kita tahu. Banyak orang tahu Ramadan dengan Syawal dah habis itu tak tahu lagi dah. Kalau itu bulan kena asik eh. Bulan kena asik jelah apa tu. Dia bulan itu istilah ini bukan bulan dia tu bulan kena asik. Dia ada bulan mana kerja ni sini tu. Ha? Kejap lagi balik. Balik. Terima kasih dia. Terima kasih banyak. Terima kasih dong Keladi. Kalau ada minta lagi. Bulan ke nasi, ya juga. Bulan empat senama, kata orang. Kenyang lah. Empat senama, mulut pertama, kedua, ketiga, mulut keempat. Dia tak ada lagi. Bukan mulut tu dah sebabnya. Apa? Rebel awal. Rebel akhir, jemadil awal, jemadil akhir. Jadi itu harus tahu. Betulah. Jadi ditanya ni bulan awak orang Islam tak tentu awak pakai bulan Al-Masih. Sebetulnya perlu tu tak? Budak lagi SD ni diberitahu tu ya, ada pelajaran. Bukan budak-budak di SD tu. Budak dah tahu lah. Kau dia tak tahu. Dah dia tahu. Aku tentu. Kau tak tentu dah. Guru tu tak tentu. Kau bulan kena asyik tu betul. Dua tu lah. Dia tak bulan puasa, bulan Syawal tahu dia. Lebih tu, aku marah. Itu dia lupa tu lah. Tahunya bulan kena asyik. Dia tahu tu kena apa. Itu nama Melayu tu dah ya. Ha? Nama Melayu dia yang apa nasi dia. Itu orang awak mungkin namanya. Yalah orang Melayu awak kan. Dia yang tu dia buat kena apa. Dari mana lah sebenarnya datangnya tak tahu dia buat lah. Itu pasal kenduri apa pula eh. Tak ada orang kena apa gitu kan. Tak ada dah zaman atas tu kena apa dia tu sekarang tak ada lagi tu. Kena nasi ni stop lagi. Nah, dalam masuk kena nasi tu hilang. Kenduri nasi tu ke nasi. Boleh kena nasi. Kesatan. Kesatan. Kenduri nasi. Kesatan boleh kena nasi. Kena. Jadi kalau ngitung air laut macam mana tak? Bulan atas, jangan nak tengok. Ha, kalau bulan atas 16 air besar. Nak menengok menentukan air bulan besar kecil tu jangan tak jauh. Kadang ada mode apa? Dia kan mulu keluar ke saya bulan sikit nampak sikit. Hari besar sikit 3 hari besar sikit bengkok tu kan. Sampai kalau dah 8 tu pas bulan tu bagi 2. Oh 8 tu kan. Kalau boncit sikit 9 10 sampailah 16 penuh. 16 penuh. 16 itu penuh tu berapa hari bertahan tu? Hari tu ya. Oh dia tu besok kecil balik. 16 ya hari ni tu pasang besok besok 17 lebih besar lagi. Oh tambah besar lah. Tapi bulan nanti kecil dan boleh sempit lah. Mulai kurang dah. Kamu kerja. Kalau bulan kau tumbuh. Contohnya belah timur.
centolnya mana ni? Ah, ha, centol sumpik belah barat. Sumpik. Ah, yang terang kalau bulan apa, terangnya belah barat. Ha. Kalau bulan nak habis, terangnya belah laut. Kena matahari kan gitu kan. Oh, mati bulu ah. Apa apa? Mati bulu. Jadi air laut bulan lah kontrol dia. Kalau tak ada bulan, bumi tenggelam. Kau salah mana tu? Ha? Kau salah mana tak tentu masa bulan?